Oke, sudah ada Mbak Mer di sini. Kita sudah tahu bahwa Mbak Mer ini adalah artis yang berkonsisten dalam berakting. Dari dulu mulai saya, segini Mbak Mer. Masih pie. Iya, lihat Mbak Mer udah main film. Bahkan sudah ratusan film yang dibintangi oleh Mbak Mer. Ada nggak film dari semua itu yang berkesan banget? Semua berkesan. Tapi yang banget itu. Roro Mendut ya. Roro Mendut. Roro Mendut. Apa yang membuat film itu berkesan? Selain lamanya. Lamanya bikinnya. Indah aja ceritanya buat saya dan usahanya juga lebih di sana. Pakai nari segala. Dan juga di saat itu saya lagi sakit, jadi saya cuma 39 kilo. 39 kilo? Jadi mesti pakai ganjelan bokong. Mesti nari-nari. Oh, masih kecil waktu itu badannya? Ya habis sakit. Oh, habis sakit. Jadi emang turun sampai 39 kilo berat badan, jadi kurus kering kerontang. Gitu. Saking apa namanya tantangannya ini? Enggak, saking sibuknya syuting. Waktu itu saya syuting sampai bisa sampai 5 judul sekaligus. 5 judul? Dan kalau proses film dulu sama sekarang jauh berbeda beda, banget ya. Kalau sekarang bisa 13 hari, 15 hari. Kalau dulu kayak Roro Mendut 8 bulan saya. 8 bulan. Sekarang bisa 15 hari film itu ya. Kalau dulu sih ada sih yang 18 hari itu pun juga apa sangat-sangat luar biasa banget karena bisa segitu. Dan cuman film-film warkop aja karena mereka udah dapet apa konsepnya yang mateng ya. Jadi nggak terlalu dan juga lokasi-lokasi juga nggak terlalu bertele-tele. Kalau yang lain kan agak-agak rumit ya lokasinya. Ah, kalau Anda sendiri waktu kiamat sudah dekat berapa hari? Berapa lama? Waktu itu sebetulnya cepet, cuma 2 hari. Wush, cepet banget. Cuman guanya yang lama take-nya diulang-ulang mulu. Jadi sebulan. Begitu. Saya mau tanya Mbak Mer nih. Mbak Mer, sekarang ini Mbak Mer adalah identik dengan tokoh antagonis. Mbak Mer, boring nggak? Maksudnya setiap ada tawaran, jangan itu lagi dong gue, pengen yang baik-baik. Pernah nggak begitu? Nggak juga, karena ada layar lebar, ada FTV. Jadi nggak semua antagonis yang saya perankan. Komedi juga banyak. Komedi juga banyak. Jadi kalau buat saya justru mungkin yang jangka waktunya panjang itu dan terlihat setiap hari itu di sinetron ya antagonis. Tapi kita selalu bikin untuk supaya, saya selalu berusaha untuk selalu bikin yang beda gitu. Antagonis jahat-jahat tapi yang berbeda-beda gitu karakter antagonisnya. Jahatnya ngangenin gitu misalnya. Iya, jahatnya ngangenin, harus ngangenin. Soalnya kalau nggak ngangenin ya berarti kita nggak berhasil ya. Gak berhasil. Betul. Pengennya sih kita jahat tapi setiap kali misalnya kota kita nggak ada di episode itu. Ditanyain. Nah, kemana sih? Kemana sih si setan ini saat ini? Bener. Jadi kita selalu bikin antagonis yang kalau bisa ya sadis tapi lucu. Sadis tapi kelihatan orang stresnya, jadi kan sah-sah aja gitu, apapun dilakuin gitu loh. Saya kalau nonton Mbak Mer gitu, kalau Mbak Mer pas nggak ada, saya nggak nonton. Iya benar. Begitu Mbak Mer muncul, baru saya nyalain TV. Itu TV di rumah saya kan ada 24, saya nyalain semua. Terima kasih sayang, thank you. Tapi Mbak Mer nih, kalau ada kesempatan main film yang diinginin berakting, kayak gimana sih selain antagonis, komedi kan udah. Semua peranan buat saya sih, semua peranan indah ya. Karena kita memainkan karakter di luar karakter kita sendiri. Jadi, it's my passion. Jadi, I love doing it gitu. Jadi, apapun peranannya. Gak terpatok gitu lah ya. Gak terpatok sama sekali. Bagaimana kita bisa meluaskan, jabarin karakter itu supaya semakin luas, semakin kaya. Kan itu yang justru. Jadi, profesional sebagai seniman di situ ya. Iya. Perannya antagonis, hayu, oke. Okay. Protagonis, oke. Okay. Komedi, oke. Okay. Okay. Jadi, gak. Perannya antagonis. Aduh, saya keluarga saya alim semua nih, Pak. Enggak begitu. Jadi profesional itu. Profesional. Ya, apa namanya di kedepankan. Namanya juga acting gitu kan, depan kamera aja. Tapi kan kalau misalkan antagonis itu susah, Mbak Mel. Saya aja nih kalau misalkan belajar acting di rumah itu, marah sama anak saya. Anak saya malah ketawa. Kayaknya kalau dalam kehidupan ini memilih yang lebih susah kayaknya lebih indah deh kayaknya.
Emang benar sih. Daripada milih yang gampang. Hmm. Makanya susah itu. Kalau yang gampang kan semua orang bisa lakuin. Kalau lu bisa nggak deh marah-marah gitu? Kalau lu nggak pernah marah kan kemarin aja. Gue tuh lebih. Gue injek kakinya sampai berdarah, anteng aja. Lu. Karena gue marahnya tuh lebih di pendam gue. Oh, dipendam. Oh, dendaman dong. Dendam-dendam tetap keluar gitu. Tapi Mbak Mer tuh yang paling susah kalau adegan marah itu bukan dengan berteriak-teriak sebetulnya. Iya. Adegan marah yang justru dengan bermain ekspresi. Ya, itu juga tergantung karakternya juga. Ada kan karakter yang misalnya yang ekstrovert dia akan meluap-luap gitu loh. Tapi misalnya yang introvert dia akan memendam ke dalam tapi suatu saat meledak, kapum. Gitu. Tapi dengan ekspresi juga orang udah tahu. Udah tahu, apalagi kalau di film atau apa kan lebih detail. Lebih detail. Lain kalau di teater ya, emang kita harus gesture-nya harus lebih luas, lebih lebar gitu. Tapi kalau di layar gitu kayak kedipan, lu dulu kan pernah kan ketahuan. Lu dulu pernah kan marah, waktu marah. Di close up wajah lu kayak orang mau marah gitu kan. Ternyata begitu marah kameranya se zoom out lu lagi marah apa ngeden ya. Beda latihannya. Udah dong. Oh, nih lagi pada latihan acting nih. Latihan acting. Nggak, nih gurunya ini. Enggak. Gurunya guru jahit. Mas. Ya. Tidak mengurangi ngerasa hormat. Ya. Saya mau pinjem hamalan rumah, Mas. Halaman. 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 Halaman apa? Hamal. Halaman. Halaman. Tawa. Udah salah tawa lagi. Gimana alamak. Gimana mau saya pindah? Saya grogi ada. Lu enggak apa-apa acting di situ, Mas. Lu enggak apa-apa, Mbak Mer tuh suka memberikan ilmu loh. Dikasih kamu tahu. Cocok lo udah sama Mbak Mer. Ini Maryam Bellina nunung bel sekolahan. Pas udah pas. Makanya kalau mau belajar saya jangan bel becak aja nih. Mau belajar acting. Iya, Mas. Mumpung ada Mbak Mer. Saya juga udah bawa bukunya loh, Mas. Buku acting. Oh, ada panduannya. Wah, hebat ini. Boleh, ini adik tandanya mau belajar. Ada bukunya. Dia. Tangan, ada tangan, tangan. Tangan, tangan. Cepat, harus fokus. Tangan. Tangan. Itu kaki, itu kaki. Tangan. Latihannya begitu. Ayo. Coba, mana bukunya, lihat. Sama enggak sama Mbak Mer? Ya, sama lah, pastilah, Mas. Oke. Gede tasnya ya. Oh, bukunya masih segini. Oh, gede juga. Wah, luar biasa. Waduh. Tas mahal. Tas murah, Mas. Oh, tas mahal di India. Tas mahal di India. Wih, buku pedoman akting sinetron. Okay. Ini luar jangan biasa. Jangan dicontek. Enggak, mau lihat aja. Mas, jangan, Mas. Ayam nih. Tas-tas mahal. Ayam isinya. Tehin. Tehin kan udah jago actingnya ya. Dari pedoman itu ya. Nah ini mumpung ada Mbak Mer. Coba diperlihatkan. Lewat, lewat. Lewat. Ini kebiasaan kalau baca lewat pasti. Di situ. Baca kelewatan gitu. Gimana bacanya? Nah. Kejauhan. Udah paham? Paham, Mas. Oh, oke. Okay. Coba sekarang liatin mumpung ada Mbak Mer, nanti dikasih tahu. Iya, Mbak. Yo, coba mau acting apa? Saya mau acting sedih. Dirayu. Dirayu? Iya. Siapa yang merayu? Siapa yang merayu? Enggak ada mau. Kalau acting kamu enggak lakuin kok malah dirayu. Dirayu? Maksudnya gimana? Saya yang ngerayu, Mas. Oh, actingnya kamu okay. Yang wanita yang itu gitu, maksudnya merayu. Suka ngerayu cowok? Yang mauan gitu loh, Mas. Oh. Ini susah loh, ini susah loh. Susah peran. Karena bertolak belakang dengan pribadinya ya. Oke, okay, mumpung ada Mbak Mer nanti dinilai. Mau siapa cowoknya? Mau yang benar apa yang gepeng? Yang gepeng saya. Coba le, lu le. Saya biasa sama orang jelek sih, Mas. Oh, berarti lu, Andre. Oke. Gesturnya sih udah benar. Udah benar ya gesturnya. Benar banget. Selamat malam. Oke. Malam, Mas. Malam.
tolong obrak abrik saya. Dari skrip itu udah ada etikanya. Ini sebenarnya acting apa ketok magic sih? Gak bisa begitu, coba bener, yang bener gimana? Coba, napasnya ditahan dong, kamu tim napas, tahan. Oh, 3 tahan. Jam aja. Jalannya, coba jalan perayu kayak gimana? Ini mah harusnya pasnya kalau joget. Ini namanya wanita jinak-jinak merpati, Mas. Enggak, maksudnya dari mau posturnya. Tidak, mau tidak, gitu. Enggak, dari posturnya, kan biasanya suka ada casting. Iya. Ini mah pasnya ibu-ibu yang punya kos sendiri. Nah, bener. Ini yang kos, okay. Gitu. Belum bayar 3 tahun. Belum bayar. 3 tahun sama diusir. Belum bayar 3 tahun. Marah, gitu. Maaf. Saya pulang dari kampus. Suryono. Asep Sunaria. Eh, ibu, kos. Don. Halo. Nama gua enggak enak banget, Bendun. Ya, Bu. Sol. Ganti lagi. Kan, ini ceritanya kan yang belum bayar kos banyak gitu. Diwakilin saya semua ya. Iya, diwakili. Ya, Bu. Sol. Ya, Bu. Kamu pikir kamu tinggal di tempat saya atau tinggal di tempat bebekmu ya? Apa toh, Bu? Suaminya. Ini loh, Pak. Si Bisol ini orang bayar transaksi. Ya wis ora apa-apa ya, Dek. Kandang mana, Pak? Ya, ya, ini biar Bapak yang ngomong. Mana? Dek. Maaf ya, nanti biar ngobrol sama Bapak. Iya, Pak. Ibu aku. Tapi bagus actingnya ya. Mas, aku lapar ya. Ntar dulu dinilai dulu, Mbak Mer. Kalau lihat dari actingnya, marahnya udah pas gak? Udah bener? Pas, ya? Tapi nahan pipisnya itu yang gak tahan. Nah, kalau mau makan di belakang aja, ada di kamar mandi. Enggak, dekat kamar mandi kan ada sebelah sana. Kalau mau kamar mandi kan kotoran, Mas. Gua bersih kok di situ, Mas. Oh, acting. Sebagian dari acting. Mau pamit. Iya. Mbak. Kenapa sih? Nggak kelihatan tepuk tangannya. Iya. Pendek banget ya. Iin mau makan dulu ya? Oke, Iin. Ya, hati-hati. Mbak, di sini aja. Jangan pergi kemana-mana loh. Ya? Enggak. Kita di sini aja. Iya, Mbak. Eh, Mbak. Jenab. Nabila. Oh, Nabila. Itu tuh dibawa ayamnya. Sembarangan. Ada di dapur bersih, di dapur kotor ada ya di situ ya. Mas. Ya. Dapur mana? Ibu lurus. Ibu ya. Bu, lurus. Jangan belok-belok ya. Nabrak dong, Mas. Enggak. Situ kan ada gardu listrik. Pegang aja. Silakan deh, ya. Ada Nabila. Hai Nabila. Hai Om. Apa kabar? Aduh jangan panggil Om. Oh, iya. Jangan panggil Om. Protes. Sama dia aja manis lu ngomongnya. Sama kamu juga sama manis saya. Tadi kok. Hai Mer. Gitu dong. Oke, oke. Pilih kasih. Bener jangan pilih kasih lu, Ndre. Iya. Nabila kan kemarin-kemarin udah main film nih. Nah, untuk Nabila sendiri ada kesulitan berakting nggak? Karena sebelumnya kan Nabila basicnya memang nyanyi kan gitu. Yeah. Ada sih awalnya kayak takut sama pemain-pemain yang lain. Karena kan pemain yang lainnya kan pasti kan lebih senior banget dan umurnya jauh banget dibanding aku. Maksudnya aku masih SMA dan mereka tuh udah, ya maksudnya udah lumayan banget lah apa sih... Pengalamannya gitu. Jam terbangnya. Jam terbangnya jadi deg-degan banget.
kalau masalah itu sih. Normal, berarti kamu punya jantung kalau ada deg-degan. Kalau enggak, meninggal ya. Deg-degan itunya. Waktu itu berperan beradu acting dengan siapa senior? Terakhir film yang kemarin sih sama Herjunot Ali sama Boy William. Sama Boy William sama Herjunot Ali. Tapi mereka memberikan ini juga arahan juga ya. Iya, mereka ngasih arahan juga. Udah pernah berakting sama Mbak Mer belum? Belum, pengen sih. Nah, harus kalian belajar. Saya dulu pernah sama Pak Deddy Mizwar berakting pertama kali juga gitu. Deg-degan banget, tapi lama-kelamaan akhirnya saya ambil ilmunya dan belajar. Dan sekarang Pak Deddy Mizwar yang deg-degan. Jadi kebalik ya? Jadi kebalik ya? Balik jadinya. Iya, iya. Deg-degan. Pasti deg-degan, takut lu nyalonin lagi. Kan? Kalau buat Mbak Mer perlu nggak orang ingin jadi aktor atau aktris itu kursus acting atau cukup otodidak saja? Saya jujur kalau diri saya sendiri saya nggak ada ya kursus acting dan saya bingung kursus acting itu kayak gimana. Soalnya acting is doing gitu loh. Gimana kita mau kursus doing gitu ya? Ya kan yang justru yang harus dibina dan ditajamkan adalah kepekaan. Karena itu yang paling penting. Ya. Kepekaan terhadap apapun, terhadap lingkungan, terhadap apa lawan main, terhadap apa peran kita. Kalau kita dan itu kita dapat dari wawasan membaca dan mengobserve. Kita harus peka. Kita kadang-kadang kita suka orang ngomong tapi kita nggak ngedengerin kan? Iya benar. Orang lewat tapi kita nggak ngeliat gitu loh. Dan itu yang harus kita latih. Karena yang saya lihat sekarang apalagi dunia sekarang tuh udah sangat tidak peduli satu sama lain gitu loh. Mereka lebih peduli sama udah pada sibuk begitu. Betul. Bagus ini. Jadi kepakaan terhadap human touch aja tuh udah sangat-sangat minim sekali. Aku sering lihat di restoran-restoran satu keluarga makan dan tidak bicara satupun gitu loh. Mereka semua dengan masing-masing handphone gitu loh. Menyedihkan banget gitu buat saya gitu. Dan loh. Tidak tahu sama siapa itu dia. Mungkin satu sama lain juga. Tapi kalau kayak ngomong tadi. Ya nak, kamu ambil daging yang banyak. Iya, iya. Wah, jangan lupa caosnya ya. Masa begitu ya. Tapi saya setuju, Mame. Saya setuju. Nggak bisa dipungkirin lagi kalau kita udah jadi budak gadget gitu loh. Betul, betul. Kita sebelum tidur pun bukannya doa, malahan bangun tidur. Yang dicari itu ya. Dicari gadget. Ya, tapi memang betul itu harus kita bisa menempatkan lah. Kalau di rumah kita sama keluarga udah simpen lah handphone makan, bisa ada esok lagi. Tapi saya setuju dengan hal itu. Kalau Nabila sendiri, kalau di rumah sama keluarga, megang handphone juga? Apa itu sebagian dari acting biar kelihatan? Iya sih, namanya juga anak muda kali ya, jadi main HP terus. Sekarang mah tidak hanya anak muda, mama aja ada. Iya, anak kecil aja. Anak kecil. Kadang mama suka kayak, Ayu jangan, kan bilangnya Ayu, kan? Ayu jangan main HP terus, nanti matanya rusak, kayak gitu-gitu. Sama berarti mamanya. Itu sebenarnya bukan bilang kamu untuk makan matanya rusak, hatiin mami kamu gitu. Iya. Nah, ayo jangan main HP. Jangan yang itu. No, dua lagi tuh. Makin banyak tuh. Oke, nih Nabila ini agak beda ya temanya. Ini saya mau nanya sama Nabila. Ini saya baru tahu terus terang. Nabila ini ternyata dia jago balet. Balet? Iya, jadi penari balet. Katanya pernah jadi penari balet ya? Iya, waktu itu karena film Om. Jadi aku dilesin gitu sama 2 bulan. Oh, karena bukan film. Dari kecil? Enggak, aku udah kecil malah gak bisa balet gitu. Ini kayak aku waktu Roman Dut belajar buat peran. Oh iya, yang belajar nari gitu ya. Belajar buat peran. Tapi masih ingat gak? 2 bulan kan bukan ingat, waktu yang tapi tuh apa ya, kalau misalnya gerakan balet tuh susah banget diapalin gitu. Karena pembawanya juga harus dapat banget kan. Kalau gak susah gitu. Oke, kalau begitu kita akan melakukan tantangan untuk penonton yang ada di sini ya, di mana nanti penonton akan dikasih gerakan balet dan diikutin oleh penonton ya. Kita akan melihat mengambil satu nama di sini. Siap-siap, ya. Ibu ya, yang nggak biasa balet terpaksa harus bisa balet tuh ya. Mohon maaf. Karena kita akan mengambil salah satu nama di sini ya. Balet ya. Oke, namanya ada di situ ya nanti ya. Tuh ibu itu harus. Aduh jangan aku ya. Lebih kejaipongan ibu. Ada tailalatnya lagi ibu. Nanti aku pas begitu balet, tailalat aku jatuh. Oke. Ayu Fitri Dianingsih. Ayu Fitri Dianingsih. Ayu. Ada? Ayu. Oh itu tuh. Oke, silakan. Tepuk tangan dong buat Ayu.
Oke. Nabila, ya? Kamu kasih satu gerakan yang sulit atau yang gampang terserah kamu. Dia ya. Nanti akan ngikutin. Panjang. Oke. Oke, silakan. Masih ingat. Namanya siapa? Pan Ayu. Ayu. Oh, yang meyakinin. Meyakinin. Ayu tuh kalau bahasa Jawa cantik, cantik ya. Aku juga Ayu om namanya, Nabila kata Ayu. Oh iya, pantesan kamu cantik banget. Sini perlu papa nak. Bagian dari MP. Oke, okay. Kamu nanti ngikutin gerakan Nabila ya, dikasih tantangan ya. Tapi nanti kamu juga boleh ngasih tantangan, nanti diikutin sama Nabila, oke? Okay? Silakan, Nabila. Namanya jadi balet. Pembawanya harus kayak tegap gitu, jadi ininya naik tapi ininya harus turun gitu. Oh turun, sampai segimana sini turun? Enggak. Oh, enggak. Biasa aja, biasa aja. Oke, okay, kamu maju sini, jangan mundur terus. Ada bom di sana? Ya. Oke. Okay. Kayaknya gini, tapi... Ambil, ini baru basic aja om, jadi okay. Kita jalan tuh kayak misalnya kan, aduh aku pakai heels sih susah, jadi lurus, tapi badan kita tuh gak boleh turun gitu, jadi okay. Harus tegap. Dan ini harus lurus gitu. Harus lurus ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Gitu. Sudah paham? Yeah. Oke, okay. Silakan di sebelah sini. Nanti kayaknya ke sini ya. Aku di sini. Silakan. Tapi poin yang terlalu penting apa, kakinya kayak harus poin gitu, jadi harus nekuk gitu. Harus nekuk ya? Iya. Yeah. Oke, okay. Harus poin. Silakan. Poin. Yang tadi ya. Bisa ternyata. Kayaknya jago lagi omnya, kamu les tari ya? Oh enggak, berarti emang mungkin ini om. Otomotif mungkin. Otomotif. Oke, sekarang gantian ya. Sekarang gantian. Kamu boleh ngasih tantangan buat Nabila. Kasih kesempatan satu kali ya. Silakan. Nabila harus ngikutin ya. Oh iya. Nah lo. Nabila. Ayo Nabila. Ayo. Ayo Nabila. Nabila kayak gitu. Encok dong. Masa encok? Kan gitu, N1, N2, encok. Dibohongin jago ternyata. Enggak, ini kan dia udah nerima nerima tantangan. Loh, kalau saya mah, ini kan yang ngajarin orang lain. Bukan saya. Oke, kalau gak bisa, ini kita kasih hadiah. Ya udah kasih aja. Mau coba. Coba gerakan lain, mungkin gerakan balet. Gerakan lain, yang lain, yang gampang. Yang agak gampangan gitu. Gampang ya, yang muter dikit gitu, apa kayak gitu. Nah lo, gak ada lagi om, gak ada apa. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Ayo. Gak ada lagi yang lain. Sulit om, dua-duanya sama. Oke, okay, berarti kalau begitu, kamu yang menang mendapatkan hadiah dari Rintoso. Hadiahnya mana? Ada hadiahnya? Oh ada, oke. Okay. Ternyata dia mendapatkan hadiah. Ayu, terima kasih, luar biasa sekali ya. Ayu ini hebat, belajarnya otodidak loh. Tapi iya, dia luar biasa. Tepuk tangan buat Ayu. Oke, okay, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu-tamu saya yang sangat kece setelah yang satu ini di sini aja.